Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan sosiologi, kita lanjutkan materi sebelumnya. Ya, kita sudah membahas paradigma di dalam sosiologi ya, secara umum, dan mengetahui bahwa secara garis besar dalam sosiologi terdapat tiga paradigma dominan, diantaranya adalah paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk sedikit memperjelas ya apa yang dimaksud dengan paradigma fakta sosial. Ya, kita mulai saja materinya. Ini Emil Durkheim. Paradigma fakta sosial ini digagas oleh Emil Durkheim, atau paradigma yang diasumsikan oleh bapak sosiologi ya, salah satu bapak sosiologi peletak dasar keilmuan sosiologi asal Prancis bernama Emil Durkheim. Paradigma fakta sosial dalam sosiologi ya. David Emil Durkheim lahir 15 April 1858 di Epinal, Lorraine, Prancis, dan meninggal 15 November 1917 umur 59 tahun di Paris, ya, Prancis. Ini salah satu karya Emil Durkheim yang membahas tentang metode yang layak digunakan dalam disiplin ilmu sosiologi, sehingga membedakannya dengan filsafat ya dan psikologi ya. Sosiological method ya. Eksemplar dari paradigma fakta sosial diambil dari kedua karya Emil Durkheim. Durkheim meletakkan landasan paradigma fakta sosial melalui karyanya The Rule of Sociological Method ya 1895 dan Society Said 1897. Ya, ini Society ya, tentang bunuh diri. Ya, publikasi date 1897. Dua karya tersebut dimaksudkan Durkheim untuk memisahkan sosiologi dari pengaruh filsafat dan psikologi ya pendahulunya, serta membantu sosiologi guna mendapatkan lapangan penyelidikannya sendiri ya, terbebas dari pengaruh dua disiplin ilmu sebelumnya. Nah, ini salah satu bentuk dari fakta sosial ya, yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Memercikan air suci saat persembahyangan bersama perayaan Hari Saraswati atau hari turunnya ilmu di Denpasar, Bali. Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. Fakta sosial dinyatakan sebagai barang sesuatu atau thing ya, sesuatu ada di luar diri kita ya, yang berbeda dengan ide ya. Kalau ide bersifat abstrak ya. Kalau fakta sosial ini disebutkan oleh Durkheim sebagai thing, sesuatu yang berada di luar kita. Ia tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni, spekulatif, hanya sekedar merenung, halnya filsafat ya. Seperti itu. Nah, ini juga salah satu bentuk ya, contoh dari fakta sosial. TKI asal Jawa Barat yang diponis hukuman mati di Arab ya, Darsem binti Daud Tawar tengah bersama keluarganya saat tiba di Kementerian Luar Negeri Jakarta Rabu ya. Sebanyak 165 TKI atau WNI terancam hukuman mati di luar negeri. Nah, ini untuk memahami fakta sosial diperlukan penyusunan data real di lapangan atau dunia nyata. Fakta sosial menurut Durkheim terdiri dari dua macam, di mana kedua fakta ini sama-sama nyata, eksternal bagi individu dan berpengaruh terhadap kehidupan mereka, terhadap mereka. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh fakta-fakta sosial ya, dalam kita berpikir dan bertingkah laku, yang nyata berada di luar kita dan mempengaruhi
perilaku atau kehidupan kita, itu menurut Durkheim fakta sosial. Ini salah satu contoh realnya dari fakta sosial. Sanksi hukum terhadap pelanggaran berlalu lintas. Fakta material, ya. Durkheim membedakan dua macam fakta sosial, yaitu fakta material dan fakta non-material. Yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata, external world. Contohnya adalah arsitektur, ya, bentuk bangunan. Arsitek, tentunya arsitektur ini tidak terlepas dari konsep budaya, ya, dan norma hukum. Ya, ini fakta material menurut Emil Durkheim. Kemudian yang kedua, fakta non material, ya. Di samping fakta material, ya, ada juga fakta non material. Contohnya ini, ya, aksi 212, ya. Fakta non material yaitu barang sesuatu yang dianggap nyata, ya. Jadi yang disebut dengan fakta sosial itu tidak hanya hal yang nyata tapi juga dianggap nyata. Suatu hal yang dianggap nyata berarti nyata, gitu, ya. Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat intersubjektif, ya. Ya, beda dengan ide. Kalau ide bentuknya milik privasi seseorang, kalau intersubjektif berarti ide bersama, gitu, ya, yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya adalah egoisme, altruisme. Altruisme ini salah satu dasar dari etika Protestan yang dikeluarkan oleh Max Weber, ya. Sifat altruis, mau berkorban demi sesuatu hal yang diyakini, itu altruisme, termasuk mengorbankan nyawa. Kalau di Jepang itu ada harakiri, itu, ya, itu termasuk contoh altruisme. Atau kalau dalam Islam itu jihad dan opini, ya, ini itu fakta material. Ya, ini termasuk fakta sosial, ya, di dalam masyarakat. Kondisi, kalau menurut Emil Durkheim, kondisi anomi, ya, anomi, karena struktur yang terganggu stabilitasnya. Pokok persoalan sosiologi, apa yang harusnya menjadi pokok persoalan di dalam keilmuan sosiologi? Pokok persoalan yang harus menjadi pusat perhatian penyelidikan sosiologi menurut paradigma ini adalah fakta-fakta sosial. Secara garis besar, fakta sosial terdiri atas dua tipe. Masing-masing adalah struktur sosial, ya, dan pranata sosial, yang dua-duanya memang mengendalikan individu dalam bertingkah laku, ya, dalam keseharian mereka. Sifat dasar serta antarhubungan dari fakta sosial inilah yang menjadi sasaran penelitian sosiologi. Itu, ya, itu menurut Emil Durkheim. Sasaran penelitian sosial ini sifat dasarnya, ya, adalah sosiologi ini harus meneliti, ya, fakta sosial, ya, seperti itu kata Emil Durkheim. Ini termasuk fakta sosial juga. Serentahun adalah upacara adat panen padi masyarakat Sunda yang dilakukan setiap tahun, termasuk fakta sosial. Secara lebih terperinci, fakta sosial itu terdiri atas kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, societies, sistem sosial, posisi atau status, peranan, nilai-nilai, keluarga, pemerintah, dan lain sebagainya. Di mana menurut Peter Blow, ada dua tipe dasar di fakta sosial, yakni nilai-nilai umum dan norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam subculture, gitu, ya. Itu fakta sosial. Berikutnya, nah, ini orang kanekes atau orang Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Banten di wilayah Kabupaten Lebak, Banten.
para pola, norma-norma dan pola nilai ini bisa disebut institution atau di sini diartikan dengan pranata. Sedangkan jaringan hubungan sosial di mana interaksi sosial berproses dan menjadi terorganisir serta melalui mana posisi sosial dari individu dan subkelompok dapat dibedakan sering diartikan sebagai struktur sosial ya, posisi sosial ya, struktur sosial. Dengan demikian struktur sosial dan pranata sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi menurut paradigma fakta sosial ya. Pokok penyelidikan sosiologi menurut paradigma fakta sosial adalah struktur sosial dan pranata sosial. Nah, ini Karl Marx ya, termasuk juga penganut paradigma fakta sosial, meskipun ya tidak semua gitu ya, seperti itu. Pandangan tentang masyarakat komunisnya termasuk dalam paradigma fakta sosial. Teori-teori ya, teori-teori yang termasuk dalam paradigma fakta sosial ini apa saja? Ada 4 varian teori yang tergabung ke dalam paradigma fakta sosial ini. Masing-masing adalah teori fungsionalisme struktural ya. Teori fungsionalisme struktural. Kalau klasiknya ya misalnya teori-teorinya Durkheim sendiri. Ya, teori dulu kalau kontemporernya misalnya teori Talcott-Parson ya, teori sistem. Kemudian teori konflik ya, teori konflik, teori sistem, serta teori sosiologi makro yang membahas masyarakat yang besar, makro ya, negara, masyarakat, komunitas, itu makro. Dari keempat varian teori tersebut, yang paling dominan adalah teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Ya, itu termasuk dalam paradigma fakta sosial. Teori-teori yang termasuk dalam paradigma fakta sosial. Nah, ini metode penelitiannya ya. Untuk membentuk teori atau mendapatkan pengetahuan menurut paradigma fakta sosial adalah penganut paradigma fakta sosial cenderung menggunakan metode kuesioner ya dan interview. Kuesioner itu angket ya, pertanyaan yang disebar melalui kertas ya, ya tidak, kuesioner, setuju tidak setuju dalam penelitian empiris mereka, dan interview atau wawancara dalam penelitian empiris mereka. Nah, ini contohnya di gambar. Angket atau kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Itu dari segi metode paradigma fakta sosial. Nah, itu barangkali sekelumit ya tentang apa itu paradigma fakta sosial. Untuk lebih memperdalamnya kita akan ketemu ya dengan pemaparan tentang tokoh dan teori-teorinya nanti ya ke depan, seperti itu. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.